panggil, salib dalam, masuk, siap masuk ke dalam. Nah, ternyata Pak E baru tindak dari kabupaten, gitu ya. Belum dahar, belum sempat makan, keluarganya sudah saling semua. Lapor katanya makan kok lama sekali orang berbeda. Sini salib sini, saya dipanggil 6 menit makan. Yo, bejo kemarin kayak gitu lo gak sering. So ini di sendokan nasi di sendokan ambil, ayo makan. Terus setelah sendokan nasi pakai ilmu saya ngambil lauk duluan. Lauknya ambil. Nah dikirim lauk itu lah. Itu ada masakan semacam semur. Kuahnya hitam kecoklatan kental dan ada dua potongan besar dan kecil. Nama itu takdiman takriman lil syekh. Saya ingin menghormati dulu. Kan dipersilakan dulu, saya ambil ya. Kecil. Sudah benar ya pilihan saya. Wong saya niatnya memuliakan guru, saya ambil lauk ya potongannya kecil. Saya ambil kepiring saya, pakai ambil yang besar, terus mulai dahar. Saya di pusat, ayo makan. Begitu mulai makan itulah saya sadar, yang kecil itu daging, yang besar itu tengkong. Saya sudah pucat itu, ya Allah, salah ambil, kalau boleh dibuker, kalau saya mengurangkan ini. Masa saya daging pakai lauk terong. Aduh, besi, saya dalam hati itu sudah saya berpikirkan. Tapi itulah guru gue itu tertawa semua, saling ampuh tembak ya. Mari kalau daging kayak bumi, kayaknya sih bakal keliling dunia. Coba perhatikan kalimatnya. Saling bebas betul ya, makanya mau pakai daging kayak orang-orang lagi. Kayak-kayaknya bakal keliling dunia. Itu tahun 97 saya. 2015 pertama kali saya memindahkan kami di Amerika Serikat di Bandara San Francisco. Itu adalah benua kelima yang saya kunjungi. Saya nangis di pojok bandara. Saya ini saya sampai ke sini gak mau kok sebabnya salah ambil lauk. Tapi dapat doanya tuh. Terus ada yang tanya Ustaz, kok bisa sampai sekarang sudah terbitkan sampai 17 buku? Kok bisa tulis? Biasanya orang yang pintar ceramah gak bisa tulis. Biasanya orang yang pintar tulis gak bisa. Saya pas-pasan semua sudah. Tapi saya ingat guru saya dulu sebelum situ mendiko belum yang terbit. Ya Pak, terus salam si pinter ngalang. Lalu anak dia jadi guru putra putri beliau. Kalau ada tugas mengarang bahasa Indonesia itu gak ada yang bisa. Semuanya saya yang kerjakan di bawah penolong. Pantesan besarnya jadi penulis karena waktu di pondok suka mengerjakan tugas mengarang bahasa Indonesia putra putrinya dia. Jadi makanya orang di pondok itu cerminan bisa begini kayak apa? Kalau di pondok itu ngurusi beras, begini jadi pejabat di koruptor. Kalau di pondok suka bosok, pakai milik teman tanpa izin, harus pondok begini dulu. Jadi semuanya ini sekedar intermezzo bapak itu.